Mantap. Sangat keras. Ini yang kedua tadi. Nih. Selamat sore Pak Daniel di Flores NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, inilah dia mesin pesan Bapak. Pada sore ini telah selesai kami rakit dan akan kami uji coba yang terakhir sebelum pengiriman. Mari Pak. Begini caranya. Pak, tutupnya. Lalu getarkan mesin ke keduanya, atas dan bawah. Begini. Lalu kita cek apakah dia cocok atau tidak. Hasilnya normal. Jadi setelah getarkan, angkat banyak. Oke Pak ya, yang kedua ya. Lanjut. Jadi Pak, cara pengoperasian begini Pak. Bapak yang pertama ratakan dulu adukannya seperti ini di bak, ya Pak ya. Lalu lepas kancing ini. Nah, dia akan turun nanti itu. Setelah turun seperti ini, Bapak getarkan mesin atas dan bawah. Itu. Getarkan kedua-duanya sampai skor ini tersangkut pada ring. Apabila skor ini tersangkut pada ring, berarti ukuran ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Begini caranya. Itu ring tersangkut, berarti ukuran sudah sesuai permintaan. Sebelum kita angkat baknya, kita cek dulu Pak ini apakah dia ada yang cacat. Normal Pak ya. Kalau normal, kita turunkan kembali lalu angkat baknya. Jadi
ketika hendak angkat, Mbak ini tarik aja kancing nih. Nih. Putar sedikit. Tarik ke belakang. Nah, itu. Apa tujuannya? Supaya ujung tanduk penahan tutup ini dia masuk ke dalam. Tersangkut. Jadi tujuan penahan ini untuk menahan bak untuk menahan tutup ketika bak terangkat. Nah, begini caranya. Jadi apabila hendak angkat bak ini berat, Bapak getarkan mesin bawah sambil diangkat. Tapi jangan lama-lama. Cukup sekali saja. Ah, Riman. Ini. Nah, Pak Daniel, ketika ini sudah tersangkut, ini Pak, kata Riman. Nah, nih. Ketika ini tersangkut, lalu Bapak sorong aja ini. Ya. Puntir sedikit, lalu sorong keluar ke depan. Nih. Supaya apa? Supaya ujung penahan ini dia keluar. Nah, setelah itu angkat kembali baknya. Seperti ini. Kata Man. Kata. Nah. Sampai dia tersangkut. Nih. Nah, setelah itu angkat kembali tutupnya. Sampai ini terkancing. Nah. Setelah itu baru tarik mesinnya. Pak Daniel di Flores NTT. Ini hasilnya. Ini mesin Bapak dan ini hasilnya. Nih, mari kita lihat Pak ya. Itu. Nih. Teksturnya keras. Sangat keras. Ini. Dan hasilnya enggak ada cacat. Normal semua. Itu. Nah, itu. Mantap. Sangat keras. Ini yang kedua tadi. Nih. Jadi mesin ini sekali cetak 10 biji. Nah, dan ini mesinnya. Nih. Jadi Pak, untuk pengujian kali ini cukup 2 kali saja dan hasilnya pun jelas lah jual insyaallah. Untuk Anda dimanapun berada yang menyaksikan video ini, jika hendak memesan-mesan pria seperti punyaan Pak Daniel ini di Flores ini lubang 3 isi 10, silakan hubungi WA saya. Untuk alamat Jawa Tengah, Kabupaten Gerobokan, Kecamatan Godong. Oke. Sampai jumpa kembali. Salam perkakas.